resmi diluncurkan di GIAS 2023, Hyundai Stargazer X membawa beberapa improvement, baik dari desain maupun fiturnya. Perbedaan desain yang paling kentara ada di bagian grillnya nih, yang lebih macho. Kalau dilihat di situs resminya, Stargazer X ini masuk ke dalam kategori crossover, yang berarti segmennya berbeda dengan Hyundai Stargazer biasa, yang dikategorikan Hyundai sebagai MPV. Lantas, apa aja nih yang baru dari Stargazer X, si crossover baru Hyundai? Hyundai Stargazer X ditenagai mesin Smart Stream G1.5 MPI Inline 4. Mesin bensin berkapasitas 1500 cc 4 silinder dengan transmisi otomatis, atau Hyundai menyebutnya dengan Intelligent Variable Transmission atau IVT. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 115 PS dengan torsi 143,8 Nm. Keluaran tenaga mesin dan torsi Hyundai Stargazer X terbilang mirip-mirip lah dengan Hyundai Stargazer biasa. Nah, yang berbeda malah ada di dimensinya nih, sahabat suara. Secara umum, tongkrongan Hyundai Stargazer X ini sedikit lebih panjang dan lebih lebar dibanding sang kakak Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer X lebih panjang dan lebih lebar 35 mm dibandingkan Hyundai Stargazer biasa, serta lebih tinggi 15 mm, dan ground clearance-nya lebih tinggi 5 mm. Selain berbeda dimensi, ukuran ban Stargazer X pun sedikit lebih besar, yaitu 205/55 ring 17. Sementara Stargazer biasa menggunakan ring 16. Dengan ban yang lebih lebar dan desain pelek yang baru, bikin nuansa crossover di Stargazer X makin dapet aja nih. Pertama kali Hyundai meluncurkan Stargazer, desainnya terlihat futuristis ya. Hyundai menyebut bahasa desain ini sebagai One Curve Design, dengan lampu DRL horizontal yang memanjang di bagian depan, serta lampu LED di bagian belakang yang membentuk huruf H atau H-shape, bikin identitas Stargazer ini semakin kuat. Sementara itu, Stargazer X punya desain eksterior yang disebut Hyundai sebagai X-Dedicated Design. Ada beberapa improvement dari desainnya, seperti di bagian grill Hyundai Stargazer X yang terlihat lebih gagah, lebih macho, sehingga menguatkan nuansa crossover-nya. Di bagian kap mesin pun ada sedikit perubahan nih, yang membuat tampilannya jadi lebih kekar, senada dengan desain grill-nya. Lalu penambahan material plastik di fender depan dan belakang, kemudian side skirt di Stargazer X yang berwarna hitam, bikin Stargazer X terlihat siap untuk diajak melintasi berbagai medan. Oh iya, di Hyundai Stargazer X Prime, selain ada pilihan warna dual tone, Hyundai juga memberikan opsi warna baru yaitu matte atau warna dove, yaitu Gravity Gold Matte dan Optic White Matte. Perubahan paling ngetara di interior Hyundai Stargazer X adalah desain instrumen klasternya, yang lebih ideal. Desain ini sebelumnya hadir lebih dulu di Hyundai Stargazer Essential. Perubahan lain di interior Stargazer X adalah joknya. Dengan bahan kulit, Hyundai menyebutnya sebagai New X Dedicated Leatherette, dengan stitching warna merah di jok yang menambah kesan sporty. Hyundai Stargazer X juga membawa segudang fitur seperti sang kakak, Hyundai Stargazer. Mulai dari push start top button, lampu yang sudah auto, cruise control, electronic parking brake dengan auto hold, layar berukuran 8 inci yang sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Bahkan, untuk Hyundai Stargazer X Prime juga sudah dilengkapi dengan Bose Premium Audio System dengan total 8 speaker, wireless charger, seatback table untuk penumpang kiri baris tengah, serta ambient smooth lighting yang menambah apik nuansa kabinnya. Hyundai Stargazer X juga punya fitur safety atau keselamatan yang melimpah nih, sobat suara. Mulai dari rem cakram di keempat rodanya yang dilengkapi dengan ABS. Ada juga fitur electronic stability control, brake assistance system, hill start assist control, vehicle stability management, emergency stop signal, plus 2 airbag untuk Stargazer X Style dan 6 airbag untuk Stargazer X Prime. Ada juga Hyundai Smart Sense, mulai dari forward collision avoidance assistant, driver attention warning, lane keeping assist, lane following assist, blind spot collision avoidance assist, rear cross traffic alert, dan sensor parkir lengkap dengan rear view monitor. Bagi yang bertanya-tanya, Stargazer X ada fitur Blue Link nggak nih? Tenang sobat suara, Hyundai Stargazer X juga dilengkapi dengan fitur Blue Link.
Yandere Bluelink sendiri adalah aplikasi yang memberikan kita akses untuk mengontrol serta memberi informasi kendaraan melalui smartphone. Di bagian tengah depan, tepat di samping lampu kabin, ada dua tombol, yaitu tombol Bluelink serta tombol SOS. Tombol Bluelink berfungsi untuk memanggil roadside assistance melalui call center. Sementara, tombol SOS digunakan dalam keadaan darurat. Kehadiran Yandere Stargazer X awalnya mungkin membuat kita bertanya-tanya, apalagi sebelumnya Yandere juga sudah menghadirkan Yandere Stargazer Essentials. Namun dengan mengusung genre crossover, Yandere Stargazer X tentu menawarkan sensasi mengemudi yang berbeda. Tongkrongan Stargazer X yang sudah lebih crossover ini pun nggak cuma keren untuk dilihat, tapi juga cukup fungsional. Apalagi dengan ground clearance yang lebih tinggi, bikin Stargazer X lebih nyaman untuk melibas berbagai medan jalan. Dengan fitur keselamatan yang cukup komplit, lengkap dengan Smart Sense dan Yandere Bluelink pun jadi nilai jual lebih untuk Yandere Stargazer X. Ya, Yandere Stargazer X mungkin akan cocok untuk sobat suara yang ingin bepergian bersama keluarga, sekaligus bisa mengakomodir rute yang agak ekstrim nih. Rasanya kurang lengkap ya kalau kita belum coba si Yandere Stargazer X ini dan membuktikan bagaimana performa dan kenyamanannya. Makanya, sobat suara jangan lupa subscribe dan klik lonceng. Karena di video berikutnya adalah Moment of Truth dari Yandere Stargazer X.